Pian. Yes, hebat. Tuh bosnya siapa yang jawab sih? Bosnya Bang Pian. Jessica ya? Jessica. Coba ulangi sekali Jess, yang kencang Jess, sekali lagi. Lause, Sai, Airin, Pang Pian. Hebat. Seneng banget nih Lause punya anak kayak Jessica nih. Langsung ngerti. Ya. Jadi Lause. Ini masih ada bisa kalian. Sai, Airin, Pang Pian. Iya, 905 kan? Lause, Cai, Ai-ai. Oh, bahasa Sunda nggak ada. Bahasa Sunda kemarin kan Ibu Ria ada acara loka karya. Jadi nggak bisa ada juga ya. Nggak, hari ini kan yang sama nih. Hari ini yang komputer. Hari ini nggak bisa mandarin. Nanti Lausenya nangis loh, nggak bisa mandarin. Itu loh, apa saya di sebelah aku? Iya. Oke. Loh, saya diomong. Iya, lihat. Nanti lihat ada rambut kalau jump. Kedengeran. Oke, okay, anak-anak. Tadi kedengeran terus. Sekarang anak-anak, Lause tutup sias ini ya. Bentar, jangan dulu. Oh, belum, oke. Okay, terusin dah. Apa? Langsung gede ini ya. Tunggu. Oh, ya nomor 6 ya, biar kelihatan jelas ya nomor 6 ya. Oke, okay, Jess. Okay. Sekarang kita lihat siapa Jess ya, teman kita Jess ya. Jessica nih. Sebentar Jess, kita lihat teman kita yang cowok, yang cowok ya Jess. Kalau nggak kita lihat Jessica deh, Jessica di sana. Oke. Okay. Sebentar ya, langsung buka lagi. Lause lagi di ini kak, di sekolah kak. Oke, iya dong, di sekolah kita benar udah WF. Oh, nanti kalian mau ke sekolah. Sebelahnya aku Christopher. Nah, betul. Oke, Christopher ya. Oke. Nah, berarti Jessica di samping Christopher ya. Nomor 7 ya. Emang apakah benar? Jessica. Jessica. Di samping. Tapi samping aku kan Jessica. Jessica kalau mau lihat Rosa sana sama di jumnya Dani ya, Koko Dani ya. Kalau sumpah pagi Jumat. Koko Dani nggak masuk. Koko Dani suruh masuk kok, biar dia tuh sama Rosa. Oke, Cace. Oke. Cuan berkati, semangat. Gampang banget nih. Jessica di samping Christopher, wah gampang banget. Siapa yang bisa bikin? Ih, gampil. Aku di samping Jessica, Zai, Zai, Christopher, Pang Pian. Jessica. Coba Lause mau tanya dulu. Coba Lause mau tanya dulu sama... Zai, Christopher, Pang Pian. Laki-laki yang Lause mau tanya yaitu coba... Mateo, ini ada Mateo nih. Mateo, ni hao. Mateo, ni hao. Ni hao, Mateo. Duduk baik. Oke, ni hao. Mateo, lihat sini ya, sama Lause. Kelihatan nggak Lausenya ya, lagi share screen sih ya. Oke, coba Lause. Malu-malu nih. Dulu deh. Lause. Ya, Mateo, lihat sini. Ni hao. Kita mau bikin kalimat Jessica di samping Christopher. Ya. Apa tadi di samping itu, Mateo? Mateo, di samping itu Pang Pian. Ya, nah, langsung share screen lagi ya, Mateo. Lihat sini ya. Seperti nomor 6 ya, Lause di samping Airin. Berarti Lause-nya ini diganti sama Jessica. Ya, kuat. Nah, Airinnya diganti sama Christopher. Nah, jadi kalimatnya seperti apa, Mateo? Kita bilang, Jessica, ikutin Lause ngomong yuk, Jessica, Chai, Christopher. Lagi Lausenya habis jalan-jalan tuh tadi. Oh iya, nggak apa-apa Lause. Jangan-jangan kemana? Bukan tadi jaringannya. Jangan-jangan ke Ancol. Oke. Okay. Jessica, Chai, Christopher, apa? Pang Pian. Christopher, Pang Pian. Ayo coba ulangi sekali lagi coba Mateo, yuk Jessica, Chai,
Christopher Pampien. Ya. Oke, ditulis dulu ya, Nak ya. Sudah. Oke, pinginnya bisa kan saya pilih Hansenya. Yes, Chai. Chai. Pampien. Christopher Pampien. Ya, oke, good. Nah, ini Lause baru ajarin pampien doang nih. Sebentar Lause mau ajarin di depan, di belakang, di sebelah kiri, sebelah kanan. Nama orang nggak dihanjiin ya, Lause? Kalau nama emak, nama orang nggak jangan diganti-ganti, Nak. Ya, Ivana. Nama orang tetap Jessica, Jessica. Kamu mau ganti apa? Jessica jadi Ivana gitu? Enggak, enggak. Mungkin maksudnya dia diganti jadi Hanse. Oh, ada bisa kalau pakai nama bahasa Mandarin punya. Jessica punya nama bahasa Mandarin nggak? Nggak pernah translate. Tahu ya, nanti bikin ya. Nanti bikin ya, Jess. Nah. Nanti cari atau bikin? Tidak, minta mama, papa cariin arti yang bagus. Misalnya Ing Mei. Wah, Ing Mei itu kan bagus tuh ya. Udah cantik, udah jadi pahlawan ya. Wah, hebat. Nah, Ing Mei. Coba. Mendingan di Google Translate, Christopher itu bahasa Mandarinnya apa? Gue kata. Iya, betul jangan, begitu nah, aja. Kamu jangan dibohong-bohongin sama Google Translate, nanti kacau. Oke, anak-anak. Oh, iya. Masih ada sisa waktu. Mana kamu Google? Sedikit lagi, anak-anak. Ini aku lagi. Lause tadi bilang apa? Lause mau ajarin apa? Sisi atas, bawah, samping, kiri, belakang, depan. Wah, banyak ya. Yuk, sama-sama yuk. Kita tulis dulu ya, Nak. Ya. Supaya kamu paham ya, Nak. Ya, atas itu apa? Tulis. Ya, atas. Atas ya, atas. Lause. Atas itu bahasa Mandarinnya adalah sangmian. Ya, sangmian. Bawah, oke nanti Hansnya menyusul ya. Bawah itu adalah xiamian. Oke, terus kiri. Ya, itu adalah chuobian. Kanan. Itu adalah youbian. Asik nih. Hari ini belajar banyak banget kita ya. Rasa seneng nih, anak-anak kelas 4 sama kita udah mau kelas 5 kan ya. Depan. Iya. Oke. Siapa mana kelas 5? Saya. Semoga pelajaran enggak ya, susah. Ya. Belakang. Oke. Ya, ya. Belakang apa? Hopian. Belakang. Sebenarnya ada lause. Tapi kan kalau di sini enggak ada ini depan belakang. Ya, nanti kita bikinnya Mandarin. Ruangan lah ya. Cover itu Kelisi Tofu. Ya, kayak si tofu bisa sih. Oh, mau nungguin apa? Itu di tunggu Lause lagi disalin. Ya, kalian udah. Kenapa jadi gitu? Oke, saya jangan berantakan ya. Nanti kita menuliskan senyala lagi di sampingnya ya. Nanti ya mungkin minggu depan lah. Ya, itu Pati ya, kelihatan di Pati. Minggu lagi ya, atau Lause? Oh iya, benar 2 minggu lagi ya. Jadi kita cuma belajar minggu depan ada tugas. Ya, langsung kasih tugasnya ini nanti ya. Kamu harus bisa loh, langsung udah jelasin sekarang. Nanti langsung dikirim kan langsung berapa sampai nomor. Ya, nah sekarang nanti, anak-anak perhatikan semuanya yang sebelumnya. Langsung. Langsung. Eh, kenapa sih? Bukan langsung kan? Nggak, yang sekarang nggak usah dikirim. Untung aja. Kenapa sih? Pada seneng-seneng awal. Ya oke, anak-anak. Gak ada tugas. Sekarang posisinya Lause mau bilang ini tadi kan sebelah samping. Ya kan kita ganti ya. Nomor 8 itu ya. Sebelah kiri ya. Kita lihat tuh sebentar kita intip ya. Sebentar ya nak. Kita intip tuh sebentar. Ups. Siapa nih yang ada di sini ya. Kita lihat siapa nih ya. Yang cowok apa yang cewek nih ya. Matiin kamera sih. Kita lihat di sini ada Ivana di samping siapa? Jadi, sebelah kirinya Ivana siapa? Lause. Hah? Lause. Di kamera. Lause. Kalau di sini Lause. Adanya sebelah kanan Lause. Oke, sebelah kanannya Ivana siapa? Javier.
Dennis. Javier apa Dennis? Kok beda-beda? Pasti beda-beda kalau langsung samping Ivana itu Dennis. Ipin. Yaudah saya ngalah loh, saya ngalah. Oke. Okay. Samping sebelah kanan berarti ya. 2 lawan 1. Oke, yuk anak-anak yuk kita tulis ya. Sebelah kanan Ivana berarti ya. Ya. Dennis kah atau Javier? Dennis. Ivana. Ivana di sebelah kanan. Sebelah kanan apa sebelah kiri Dennis? Kanan. Di kanan. Kalau Dennis sebelah kirinya Ivana, kalau Ivana sebelah kanannya Dennis. Nah. Gimana? Gimana? Gini, betul. Ivana di sebelah kanan Dennis, betul? Di sebelah kanan Dennis ada di sebelah kanan Ivana ada Dennis. Sebelah kanan Ivana Dennis berarti Ivana itu sebelah kiri dong. Iya. Sebelah kiri Dennis dong ya. Oke, Ivana di sebelah kiri Dennis. Gimana ngomongnya? Ayo, siapa yang bisa? Cepetan. Siapa yang bisa? Ivana. Ivana. Dennis. Dennis. Pian Yovian. Ini aja kalau sebelah kiri ngomongnya apa kiri ini, Cuo? Pian. Ivana, Chai, Dennis. Ivana, Chai, Dennis. Suopian. Iya, udah gitu aja, cukup suopian yang panjang-panjang. Udah, pangpian tuh kalau di samping, kalau samping itu nggak jelas kiri atau kanan. Kalau udah jelas kiri atau kanan, ngomongnya ada suopian. Kanan tuh yupian. Nanti lihat tuh ke samping kanan. Bisa ya anak-anak ya? Asik. Bisa ya? Ivana, Chai, Denis, suopian. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, ini udah dikasih tahu answer-nya. Iya. Untung aja kalau enggak bingung. Suopian. Ya, nanti ini langsung kasih di Google Classroom ya, nanti untuk tugas minggu depan. Apa nah, ini terus? Sekarang belajar dulu, mending paham dulu, ngerti dulu. Jadi pada saat diputar-putar kamu bisa. Ya. Oke, anak-anak, sekarang langsung mau foto nih. Mau foto supaya nanti sebentar pada saat langsung foto nanti kita mau bikin tugasnya tahu ya. Oke. Guys. Nge-freeze lagi. Bengong. Sudah ya anak-anak tutup ya. Lalu tutup dulu sesinya. Oke. Yuk buka kamera yuk. Kita foto. Biarin nanti pada saat kita bikin tugas kita tahu yuk. Sudah buka okay. Kamera. 1, 2, 3. Senyum. Nah nanti pada saat Lalu kasih tugasnya. Kamu tahu wah aku posisinya gimana gitu ya. Oke lah. Nanti ini yang terbarusan Lause. So, hari ini ada tugas. Yang Lause rekam hari ini nanti Lause upload ya di Google Classroom supaya kamu bisa Google Classroom sama di YouTube. Ya hari ini tidak ada tugas. Tugasnya kita udah kerjakan sama-sama. Nanti tugasnya untuk minggu depan ya. Kita akan mencoba. Oke, Lause. Oke, ya sebelum berpisah sama-sama kita bilang sia-sia Lause Chai Chen. Sia-sia Lause. Yesus Jokowi. Nah, Tuhan Yesus memberkati Chai Chen semuanya. Chai Chen. Dadah. Dadah. Bye. Sampai nanti jam berapa ya?